telah terjadi kontak tembak antara Satgas TNI dengan KST di distrik Suru-Suru, Kabupaten Yogyakarta. Kontak tembak tersebut menyebabkan satu orang anggota Satgas TNI mengalami luka tembak. Saat ini yang bersangkutan sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Martin B guna penanganan lebih lanjut. Mohon doa dari kita semua agar seluruh aparat TNI dan Polri yang bertugas di Bumi Cendrawasih dalam menjaga kedaulatan NKRI selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.